Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Selamat datang di channel Diary Kampus yang inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat mengejar kampus impian kalian di tahun 2022. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diary Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon dukungannya kepada adik-adik untuk like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, maupun KIP kuliah. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada adik-adik untuk share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika informasi ini bermanfaat. Adik-adik, saya tekankan bahwa ini adalah data yang kami himpun dari pusat panitia LTMPT di tahun 2022. Tapi paling tidak adik-adik sudah mempunyai gambaran untuk informasi seputar masuk lewat jalur SNMPTN secara akurat, adik-adik. Adik-adik bisa melihat di slide yang akan saya tampilkan di video ini. Simak dari awal sampai akhir.
sampaikan di video kali ini. Semoga adik-adik yang bercita-cita bisa masuk jalur SNMPTN tahun 2022. Tetap semangat, tetap belajar, agar adik-adik mendapatkan kampus impian kalian di tahun 2022. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.